Polsek Kalideres, Jakarta Barat, membagikan sembako kepada warganya yang mengalami gizi buruk. Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar dengan mendatangi dan membagikan paket sembako kepada warganya yang mengalami gizi buruk di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat AKP Syafri Wasdar mengatakan, bantuan yang diberikan berupa paket sembako, susu formula, Indomie dan uang tunai, ini kita lakukan sebagai perhatian khusus bagi ibu dan anak, untuk menekan angka kurang gizi dan stunting, khususnya yang berada di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, ujar AKP Syafri Wasdar. Tempat pembagian ke rumah keluarga Bapak Maman dan Ibu Wia mempunyai anak balita menderita gizi buruk, untuk memberikan bantuan guna meringankan beban keluarga serta membantu agar dapat mendapatkan asupan gizi yang baik, ucap Syafri. Selain itu juga memberikan edukasi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 imbunya.